What are you doing? Double strike. Wah, kriwil dapat. Ayo, Wil. Wah. Up. Awas malesane. Wah, ini double strike. Coba lihat. Nih. Dua ikan nih, coba lihat nih. Oh. Selamat pagi kawan-kawanku di seluruh dunia. Untuk yang muslim seperti biasa saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang non-muslim salam sejahtera, sehat selalu untuk kalian. Hari ini saya berangkat siang, saya coba jalan-jalan di daerah Kaliwungu, tepatnya di Kali Masuk Angin, orang bilang Kali Kerian. Tepatnya Kali Kerian itu arah pelabuhan. Sebelum pelabuhan Kendal, sebelah kanan ada urukan terakhir masuk, bayar 5.000. Ini mau cari patik sama si Kriwil. Tuh. Kok juaranya? Dia tadi pakai udang udah dapat patik agak gede itu. Oke, lanjut mancing. Jangan lupa saya dibantu like dan subscribe ya. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin. Assalamualaikum. Tarik gondol kuwi. Terus apa kuwi? Ikan kerapu. Kerapu. Lumayan. Buang. Mati bro, nggak kerekam. Si Fafa dapat rupanya itu. Ya lagi. Bisa sini langsung disambung nutok ya. Nutok mati si yang kita juga. Oke, bawa sini. Sini. Tuh, Kriwil dapat kerapu dia. Waduh. Dapat, bro. Ini patik A1 ini. Nah. Aduh. Ini saya pakai udang apa? Ular Jerman. Ini kecil-kecil ini. Ini tadi dadakan mancingnya. Nih. Ikannya si Kriwil tuh. Wah, sini turun lagi. Dedek. Oh. Lumayan. Udah, kita masukin. Sini. Ini sampai telek nih. Ntar. Wah, itu si Fafa dapat besar tuh. Us, gede. Wah, kerong, bro. Sini cepat dapat kerong-kerong sih ya. Coba lihat, wah mantap dia. Apa mantap, kita cepat masuk ke box tuh. Awas pancingnya jangan malang. Matal. Ini tempatnya enak, adem. Putus bro. Ini patik kecil nih. Pas. Alhamdulillah. Lumayan. Enak ini nanti digoreng. Masuk kandang. Ini saya pakai ular Jerman nih bro. Tadi saya enggak sempat bikin umpan. Biasanya saya pakai itu apa? Pelet. Saya kalau pakai ular kayak gini gila aku. Geli. Ini kayak bukan patek ini, kiper. Kiper kan. Ini kalau di apa dipelihara bagus ini. Fa?
Nih, Pak. Di ngoni nih. Nih, cepat. Kayaknya papi mau dapat nih. Cepat. Kayak lumayan kan. Iya, lumayan nih, Bro. Ayo. Ayo. Alhamdulillah. Wah, gesut-gesut, Bro. Ah, besar. Tempat ikan nih. Sama itu semua bawa sini. Nah, itu. Lumayan nih, Bro. Sama Kyle. Tas. Iya. Ini berangkat jam 12. Daripada di rumah ngelangut. Enggak ada kerjaan. Tadi udah cuci baju, asah-asah. Udah komplit. Sekarang waktunya refreshing. Mancing. Saya udah 2 minggu enggak makan ikan ini. Helmnya tinggal bayi. Alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Gusti Allah. Bawa, ya minumnya tinggal. Minumnya bawa satu, sing jadi es batu itu loh. Nih, box, saya bawa box kecil, masukkan, tutup. Ini minumnya. Dapat bro. Ngandang bentar. Ini ada sangkrai nih. Tuh. Tangkap kan. Alhamdulillah. Ularnya udah enggak jalan, enggak mau makan pakai pelet ini. Aduh. Pelet. Oh. Ayo. Alhamdulillah. Oh, tuh ikannya tuh, Bro, miring-miring, Bro. Ikannya miring-miring tuh, Bro, tuh. Iha. Lumayan. Daripada ini pakai bok lagi. Nanti dipenuhin ini boknya. Ini makan terus tapi kecil-kecil, nggak kena-kena ini. Nggak kena. Oh, nggak kena lagi. Makan terus padahal. Oh, dimakan terus tuh. Aduh, segini-segini, Bro. Sedep ini. Ini yang segini-segini itu enak. Jadi nanti dikasih sambel, digoreng agak kering gitu kan. Lumayan ini, Bro. Ini udah hampir penuh box saya ini. Mungkin di kali kerian belum ada yang mancing patek dapat banyak gitu. Alhamdulillah.
Matur suwun Gusti Allah. Kita minum dulu. Saya kalau bawa bok tak kasih aqua yang udah jadi es. Jadi seger. Seger, Bro. Oke, lanjut, Bro. Ya, Bro. Wah, double strike dah. Double strike. Wah, kriwil dapat. Ayo, Wil. Wah. Up. Awas walesane. Wah, ini double strike. Coba lihat. Nih. Dua ikan nih, coba lihat nih. Oh. Tuh. Top Marco top. Kita habiskan ya. Pokoknya kita habiskan. Aduh, hampir lepas nih. Mulutnya sobek. Nih ya. Kriwil. Ayo. Yang satu langsung tangkap. Oh, pancingmu kecil banget. Loh, kayaknya sama Pak ini kali ini. Aduh, pedot. Dot. Nih, pasang lagi. Kaili. Ini dipotong dulu. Kan apa iki? Kan kerapu. Dapat, Bro. Dapat, Bro. Alhamdulillah. Ini ikannya putih-putih loh, Bro. Bening-bening ikannya. Kita masukkan. Kurang dikit penuh, apa? Ayo. Hari udah mulai sore ini. Udah jam 5 kurang seperempat. Tadi berangkat sampai sini jam 1:30. Ya lumayan lah, masih ada yang bisa digoreng. Ya saya baru sekali ini mancing ikan patik di kali Kerian. Hasilnya, aduh, payah. Kita lihat hasilnya. Wah, boku penuh, Bro. Ini ada kalau 40 ekor ini. Oke, terima kasih Tuhan atas rezeki yang Kau berikan kepada kami. Salam dari si Kriwil. Jangan lupa subscribe dan komen. Jadi aku pulang dulu. Oke. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum. Penuh. Penuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah.